kerja, kabinet kerja itu topik Mata Najwa malam hari ini, dan juga sudah bergabung di meja Mata Najwa Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Selamat malam Pak Cahyo, terima kasih sudah bergabung. Anda langsung dari istana juga tadi. Selesai sidang kabinet, tadi kami sudah memulai lebih dulu Pak Cahyo, dan saya tadi bertanya di awal-awal kepada Pak Menteri Tenaga Kerja ini soal sulit nggak sih jadi menteri sekarang ini? Rasanya sulit ya, karena ekspektasi publik sedemikian tinggi. Anda merasa terbebani dengan jabatan menteri ini di pundak Cahyokumolo? Saya kira tidak ya, hanya saya perlu waktu menyesuaikan diri karena saya 6 periode jadi anggota DPR, jadi mulai agak sedikit mencoba bahwa saya sekarang jadi pemerintah. Apa beda yang paling signifikan, Mas Cahyo, dari anggota DPR 6 periode dan tiba-tiba jadi menteri? Bedanya, bedanya penerimaannya lebih besar DPR. Penerimaannya? Gajinya? Masa sih kan, memang menteri gajinya berapa Pak? 19 juta. 19 juta? Iya. Tapi kan ada tunjangan-tunjangan lain. Tunjangannya 120 juta, tapi harus rinci. Banyak tunjangan, harus rinci pengeluarannya. Kalau DPR lebih. DPR lebih banyak, iya. Lebih banyak DPR, jadi itu yang paling signifikan berasa. DPR 5 kali reses setahun. Gitu ya. Berarti betul lebih banyak ya Pak Zul? Tanggung jawabnya tentunya juga berbeda. Jadi penyesuaian Anda terbesar apa Pak Cahyo? Saya sebagai Mendagri memang tugas-tugasnya rutin ya. Tapi merombak mental birokrasi ini yang harus saya lakukan. Karena dengan program revolusi mentalnya Pak Jokowi, aparat birokrasi mulai presiden sampai lurah dan stafnya, tugasnya satu, harus melayani rakyat. Harus berani membuat keputusan yang menguntungkan masyarakat. Sekarang saya sedang mencoba masyarakat itu yang berpenghasilan rendah atau rumah susun tidak perlu membayar IMB. Tapi ada potongan sampai 95%. Sekarang bagaimana setiap kebijakan politik pemerintah pusat dan daerah harus memberikan kemudahan kepada masyarakat secara luas. Dan Anda merasakan tantangannya ketika harus menggerakkan birokrasi seluruhnya untuk bisa menjalankan misi yang sama tadi? Iya, karena apa? Kantor saya saja sebagai Mendagri itu ada 8. Pegawai Kemendagri itu ada 5.000. Nah, ini akan saya coba mulai tahun ini, rekrutmen CPNS melalui IPDN itu harus sejajar, setara dengan Akmil dan Akpol. Itu revolusi mental pegawai negeri yang harus kita tunjukkan. Kalau ada sampai ada oknum pegawai negeri, oknum IPDN, yang KKN urusan masuk ke IPDN, pecat semua harusnya. Itu prinsip satu. Sampai ada mahasiswa IPDN yang terluka atau sampai meninggal, rektornya dan stafnya pecat. Ini salah saya kira hal-hal yang kita contohkan. Termasuk unit gratifikasi. Eselon 3, 2, dan 1, setiap menerima sesuatu yang tidak halal harus dilaporkan ke Irjen. Baik, jadi ada hal-hal yang kemudian Anda upayakan untuk melakukan. Iya, karena kan tuntutan staf ini kan ingin naik gaji. Oke, mudah-mudahan pertumbuhan kita akan baik tahun 2016 ini sehingga bisa naik gaji. Supaya yang naik gaji jangan pegawai pajak saja, jangan pegawai bea cukai saja, jangan perbankan saja, tapi semua harus menikmati. Karena standar minimum seorang buruh, seorang pegawai negeri di negara kita itu harusnya minimal 5 juta. Itu harus dapat kartu sakti bebas, kartu beasiswa bebas, dan sebagainya. Baik. Itu aja kira. Pak Cahyo, di tengah tadi tantangan yang Anda katakan, di tengah begitu banyak terobosan-terobosan yang mungkin saja mau dilakukan oleh Anda dan teman-teman, tetapi ekspektasi publik sedemikian tinggi, dan kalau kita bicara tentang bagaimana persepsi publik terhadap kerja pemerintah, rasanya kalau bicara survei semuanya nggak ada yang menggembirakan, Pak Cahyo. Karena tidak diberikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat. Ada misalnya satu survei terakhir itu dari survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, evaluasi keseluruhan pemerintahan Jokowi JK 6 bulan terakhir, 65% tidak puas Pak Cahyo. Ya, saya juga kira, tidak puas terhadap kerja saya kira para menteri. Kritik masyarakat harus kita terima. Arahan Bapak Presiden jelas. Setiap menteri kalau mengambil keputusan politik pembangunan itu harus melihat respon masyarakat. Satu orang masyarakat pun yang menyampaikan kritikan harus didengar. Jangan situasi lagi berat, tahu-tahu
tarif listrik mau dinaikkan, kan nggak pas juga. Momentumnya harus tepat. Nah, yang kedua, harus diingat bahwa dana itu baru gedok oleh yang terhormat Bapak-Bapak dari DPR ini akhir Januari. Perlu administrasi dan sebagainya 1,5 bulan. Mencetak kartu sehat, kartu sakti itu perlu waktu 1 bulan. Jadi praktis mulai akhir April dan awal Mei baru jalan. Masalah proyek, masalah infrastruktur itu baru jalan akhir April sampai awal Mei ini. Maka Pak Jokowi kemarin kan keliling. Launching jalan, meletakkan batu pertama karena anggarannya baru mulai dikeluarkan. Ini yang saya kira perlu dijelaskan kepada masyarakat. Kalau mau lihat ya hasilnya nanti akhir tahun bagaimana? Akhir tahun. Jadi menurut Anda yang fair untuk menilai itu akhir tahun. Saya ingin tanya ke ada Direktur Eksekutif Sirus Network Hasan Nasbi. Hasan, fairkah tadi ketika masyarakat berharap sedemikian tinggi tapi ternyata tidak puas hasilnya, 65% bilang tidak puas, sementara para menteri sudah melakukan banyak hal katanya, bagaimana kemudian menempatkan ini secara proporsional? Baik, saya saja yang setiap hari berkutat dengan segala macam hal yang berbau politik, informasi, riset yang semuanya berkaitan dengan politik, baru tahu apa yang dilakukan oleh Pak Cahyo baru malam ini. Ya, ketika kalau tidak tampil di Mata Najwa, kita semua nggak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Cahyo. Menurut saya salah kalau menteri beranggapan bahwa pencitraan itu nggak penting. Tapi komunikasi publik itu justru penting untuk menunjukkan kepercayaan publik akhirnya juga muncul terhadap pemerintah, melihat pemerintah bekerja. Apa yang dikerjakan pemerintah kan harusnya dikomunikasikan kepada masyarakat. Bukan hanya menyalahkan informasi yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat terima informasi dari mana? Mau cari informasi dari mana? Harusnya kan ada jembatan yang mengkomunikasikan apa yang dikerjakan oleh menteri kepada masyarakat. Kalau hari ini tingkat kepuasan terhadap kabinet terendah, menurut saya ada dua hal. Bisa jadi karena menterinya memang sudah sangat populer, kemudian masyarakat nilainya tidak bagus. Tapi bisa jadi orang nggak tahu menterinya siapa, pekerjaannya apa, sehingga kalau ditanya, iya kita nggak puas lah. Jadi kita harus menempatkan itu dalam apa porsi yang benar. Sehingga jadi, menurut apa saya, bedanya pencitraan dan menyampaikan informasi ke publik? Bedanya apa? Enggak, maksud saya gini, yang diingat sekarang kan sebagian besar itu akrobatnya para menteri. Menteri naik pagar, menteri naik motor tanpa helm, menteri minum jamu, menteri nenggalin kapal, tatonya menteri misalnya. Kita nggak ingat kerjanya, yang kita ingat justru gimmick-gimmick yang mungkin nggak ada kaitannya dengan kemaslahatan kami sebagai warga negara. Nah, kalau misalnya Pak Hanif Dakiri tadi misalnya bilang, saya nggak peduli dengan pencitraan, justru sekarang harusnya peduli. Karena yang kita tunggu hari ini adalah, Bapak lagi ngerjain apa sih? Pak Menteri Dalam Negeri ngerjain apakah? Apakah masih rebutan dana desa dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal misalnya? Atau bagaimana persiapan kita terhadap pemilu kada serentak yang kira-kira persiapannya entah ada entah enggak sampai hari ini misalnya? Jadi kita perlu tahu itu. Okay. Kita perlu tahu itu. Nah kalau misalnya tidak dikomunikasikan, buat saya seluruh menteri harusnya punya staf yang khusus untuk menyampaikan apa yang dikerjakan menteri. Bukan apa yang diminum menteri, apa yang dinaikin menteri, bukan apa yang dipakai oleh menteri. Tapi apa yang dikerjakan. Iya, bukan apa makan paginya menteri gitu. Kasih tepuk tangan dong, Pak Hasan Nasbi. Silakan Pak Cahyo. 100% saya sepakat dengan Mas. Karena arahan Bapak Presiden jelas. Menteri tidak boleh membuat visi-misi. Setiap keputusan yang diambil oleh menteri harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Buat apa kalau pemerintah menabung berbagai hal yang positif buat masyarakat kalau tidak disampaikan ke masyarakat. Contoh kecil, saya akui lah. Saya sudah teken kontrak sama Polri. Orang yang berpenduduk, yang ber-KTP Papua, pada saat dia sampai Jakarta, SIM-nya habis. Gak usah pulang ke Papua, langsung dia harus bikin SIM di Jakarta atau bikin SIM di Aceh. Nah, itu memang saya akui itu kurang komunikasi. Itu memang saya kira benar tadi bahwa berarti menteri-menteri harus sering diundang ke Mata Najwa bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. Untuk menyampaikan. Kalau ada satu menteri lagi yang mau bergabung, bisakah saya minta panggil untuk bergabung? Bisa tolong disiapkan kursinya? Karena tadi pemirsa saya harus katakan tadi Pak Jokowi mengundang seluruh menteri untuk sidang kabinet paripurna baru selesai 7:30 dan memang akhirnya menterinya datang satu persatu. Ada yang datang naik ojek, ada yang kemudian baru bergabung. Setelah pariwara akan muncul satu menteri lagi. Tetaplah di Mata Najwa.